ini kita coba seperti ini aja, bisa ya ya. Halo cuy, balik lagi bersama nih Bayu Angga, YouTuber newbie yang kutudungan dari kalian semua cuy. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pada kesempatan kali ini Ane bakalan ngasih tahu cuy gimana sih caranya untuk kustomisasi keyboard di emulator ya, ya. Atau bisa diartikan untuk cara custom arah gerak cuy. Kenapa sih Ane bikin tutorial kayak gini? Karena nggak semua orang itu tahu cuy. Dan para subscriber Ane yang masih pemula itu menanyakan menanyakan dan menyarankan bahwasanya kalau dibikin video tutorialnya aja bang, kayak gitu. Jadi ini adalah request-requestan dari subscriber-subscriber Ane ya. Buat kalian yang udah bisa, buat kalian yang udah katam emulator, kalian juga usah lihat video ini, nggak apa-apa ya ya. Ini dikhususkan bagi teman-teman atau viewers-viewers yang lain yang nggak bisa sih, nggak bisa cara kustomisasi keyboard. Kenapa sih harus dikustomisasi? Karena di emulator itu default untuk gerakannya itu pakai arrow ya, ya, bukan pakai AWD cuy. Kayak gini ya, ya, kiri, kanan, atas, kayak gitu sih. Kalau Ane itu pencet AWD itu nggak bakalan bisa gerak ya, ya. Jadi menurut Ane ini buat teman-teman yang seringnya itu menggunakan GT Ori merasa bingung kayak gitu sih. Karena hal itu dibutuhkan kustomisasi keyboard ya, ya. Dan kali ini Ane menggunakan emulator LD Player ya, ya. Seperti biasa di channel Bayu Angga ini menggunakan emulator LD Player. Jika kalian itu belum install atau belum download, kalian bisa pencet aja link di deskripsi video ini cuy. Kalian bisa cek aja nanti ya, ya. Dan jika kalian itu minta request untuk kustomisasi emulator yang lain, itu Ane nggak bakalan bikin ya, ya. Soalnya untuk emulator yang lainnya itu fiturnya itu juga hampir mirip cuy. Mungkin aja penempatan cuy, penempatan dan logonya aja yang berbeda dari emulator yang berbeda, kayak gitu sih ya. Kenapa sih ada logo PowerQuid di samping pojok kiri ini ya, ya? Itu karena Ane baru saja bikin tutorial gimana sih caranya untuk install PowerQuid di laptop atau PC ya, ya. Kalian bisa pencet card yang ada di pojok atas, atau kalian itu bisa lihat di deskripsi ya, ya. Nanti Ane bakalan cantumin juga untuk link video gimana sih caranya install PowerQuid di PC atau laptop. Oke, kalian bisa pantengin aja, kalian bisa praktekin aja jika kalian itu pengen jalanin PowerQuid. Oke, dan menurut Ane kalau kalian itu install di PC atau laptop itu lebih safety ya, ya, daripada kalian itu install di Android kalian masing-masing cuy. Oke, yang pastinya banyak banget data-data yang ada di device kalian masing-masing. Kita langsung aja masuk ke tutorialnya ya, ya. Langkah pertama, kalian itu pastiin dulu cuy. Untuk gerakannya itu kalian pastiin yang mana, oke? Untuk tutorial kali ini, untuk kirinya itu Ane bakalan bikin untuk A, untuk jamnya ke atasnya itu W, dan untuk ke kanannya itu D, kayak gitu ya, ya. Kalian bisa customize sendiri, entah itu kalian cocoknya itu ZSC atau DRG kayak gitu, itu terserah kalian. Langkah selanjutnya, kalian itu cari logo seperti keyboard ya, ya, di samping kanan emulator cuy, samping kanan layar emulator. Oke, jika kalian itu menggunakan emulator bukan LD Player, itu biasanya juga logonya hampir mirip dengan keyboard, tapi itu untuk letaknya itu berbeda ya, ya. Berhubung Ane menggunakan LD Player, itu letaknya di bawah setting cuy. Kalau udah menemukan fitur ini ya, ya, logo keyboard itu kalian klik kiri satu kali aja, nanti bakalan muncul seperti ini cuy. Oke, kalau udah muncul kayak gini ya, ya, Ane saranin kalian itu geser aja ke kanan sampai muncul semua dari apa yang pengen kalian custom cuy. Kalian geser seperti ini ya, ya, untuk memudahkan kalian itu customnya cuy. Kalau udah kayak gini itu kalian tinggal kustomisasi aja cuy. Oke, dengan cara kalian klik kiri satu kali aja ya, ya. Nah, nanti bakalan muncul bullet kayak gini, itu kalian masukin huruf ya, ya. Berhubung Ane tadi untuk ke kiri A, itu Ane bakalan masukin A kayak gini ya, ya.
Kalau udah kalian masukin, itu kalian pindah aja ke yang lainnya ya, ya. Ini ke kanan, itu ane tadi D ya, ya. Oke, kita klik kiri satu kali sampai muncul bullet. Kalian masukin D, dan untuk jamnya itu tadi W ya, ya. Di sini kita kasih W kayak gini cuy. Oke, kalau udah kayak gini, itu kalian geser aja lagi sampai ketemu button menyimpan ya, ya. Ini nggak terlalu kelihatan kayak gini. Sampai muncul button menyimpan kayak gini aja. Ini kalian pencet kiri-kiri satu kali aja. Oke. Nah, nanti bakalan kayak gini aja. A, D, W udah tercustomisasi. Oke, kita coba aja apakah worth it ya, ya. Dengan ane pencet A ya, ya. Nah, seperti ini, untuk D seperti ini, untuk W seperti ini. Ya, kayak gitu ya, ya. Jadi, kalian itu bisa menggunakannya aja untuk bisa kustomisasi terserah kalian ya, ya. Intinya ya kayak gini, kita masukin lagi aja untuk punch-nya cuy. Artinya ini kita masuk space kayak gini, kita simpan. Salah ya, kita masukin space, kita agak bawahin lalu menyimpan dan kayak gini ya, seperti ini ya, ya. A, W, D, tombol spasi kayak gini, ini sudah worth ya, ya. Oke, seperti ini. Dan jika kalian itu nggak cocok ya, ya, untuk penempatannya, itu nggak bisa kalian langsung ganti di sini sih, tapi tetap di keyboardnya ya, ya, di pemetaan keyboard sih, di fitur pemetaan keyboard. Oke, seperti ini, kita ke arahan ke atas dulu, ini kita agak bawain aja ya, ya, nggak apa-apa, ini juga kita bawain aja, nggak apa-apa. Intinya itu masuk ke row ya, intinya itu masuk ke buttonnya ya, ya, masuk ke buttonnya kayak gitu, itu nggak apa-apa. Ini di sini juga nggak apa-apa, intinya kan masuk ke button cuy. Oke, untuk A-nya juga kita geser ke agak bawahan seperti ini. Oke, kita coba simpan ya, ya. Ini kita coba seperti ini ya, ya. Bisa ya, ya. Oke, seperti ini, dan ini kan nggak terlalu mengganggu sih kalau berada di bawah sendiri. Oke, ya, seperti itu aja ya, ya, menurut ane untuk tutorial kali ini untuk kustomisasi dari keyboard yang ada di emulator. Mudah-mudahan buat kalian itu yang udah nonton nggak skip-skip bisa melakukan cara kali ini ya, ya, dan nggak ada kendala apapun cuy. Oke, tapi jika kalian itu menemukan kendala atau bingung beberapa step, itu kalian bisa masuk aja ke grup WA ane. Itu link ada di deskripsi video ini cuy. Dan kalian itu juga bisa DM atau message Facebook, Instagram ane cuy. Oke, ane saranin kalian itu untuk follow ane dulu atau ikuti ane dulu di Instagram atau Facebook ya, ya. Karena untuk HP ane, device ane itu nggak ane kasih notifikasi cuy. Kalau kalian itu follow, itu bakalan muncul ya, ya. Jadi ane bisa responnya itu lebih cepat daripada kalian itu yang hanya DM ane seperti biasa kayak gitu ya, ya. Dan kalian itu nggak usah sungkan-sungkan untuk komentar di kolom komentar cuy. Ya, seperti itu, kalian bisa request beberapa hal yang kalian butuhin, tutorial yang kalian butuhin di kolom komentar, atau sekedar tanya-tanya itu juga nggak apa-apa ya, ya. Ane bakalan jawab semampu ane cuy. Kalian juga bisa support ane cuy dengan cara kalian pencet aja link yang ada di deskripsi video ini cuy. Oke, ane udah siapin di situ. Kalian bisa support ane ya, ya, seikhlasnya saja cuy, sebisa kalian atau se-support kalian kayak gitu ya, ya. Menurut ane cukup sekian ya, ya, video kali ini. Semoga kalian itu bisa menjalankannya, bisa memakainya ya, ya, kayak gitu. Dan ya, bye ya, ya. Terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya cuy. Oke, terima kasih.